Bismillahirrahmanirrahim. Video ini disponsori oleh Alipa Seluler ya. Ini bisa dilihat nomornya di sini ya. Kali ini kita bandingkan Vivo V25 5G dan Oppo Reno 8Z 5G. Itu perbandingannya paling beda-beda tipis ya. Paling beda di penyimpanan. Kalau Reno 8 dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahrul dan Ibnu Arabi channel. Kali ini kita compare kembali lagi ya. Ini untuk yang kedua. Ini Vivo V25 5G disandingkan dengan Oppo Reno 8Z 5G. Dia tentang harga yang sama ya. Sama-sama di harga 6 jutaan. Ini tampilan dari belakang dan ini tampilan dari depannya. Sekarang kita langsung saja ke ini, bentang layarnya seperti ini. Kita lihat. Sekarang kita tes kameranya masing-masing seperti ini. Ini untuk kamera belakangnya seperti ini. Dan kamera selfie-nya ini sama-sama bisa HDR ya. Dan di rentang harga yang sama. Dan untuk videonya seperti ini. Selanjutnya masing-masing juga ada potret video potretnya. Kita ke Oppo dulu ya. Ini ada potret videonya, ada potret selfie-nya. Selanjutnya ada night mode ya. Sama-sama punya fitur mode malam ya. Lihat. Dan di mode lanjutan kita lihat. Ini sama-sama punya fitur andalan tampilan kaca. Dan untuk di Oppo dia namanya dual view. Ini kita bisa mengambil gambar depan belakang. Bisa diatur juga. Bisa diatur seperti ini. Di Oppo juga biasa diatur seperti ya, seperti ini ya. Ini ada pilihannya. Ada yang bundar begini, ada yang mode seperti ini. Ada yang mode atas bawah ya. Oke. Selanjutnya di mode more ini ada slow-mo. Masing-masing punya slow-mo ya. Gerak lambat ini. Mode gerak lambatnya masing-masing punya mode gerak lambat. Ya. Masing-masing punya mode gerak lambat seperti ini ya. Jadi gerak lambatnya bisa diatur ya, bisa sambil zoom juga. Di mode lanjutan ini ada pro. Ada pronya, sama-sama ada pronya juga ya, sama-sama ada mode pronya ya. Ini bisa dilihat masing-masing ada mode pronya, bisa diatur ISO nya juga di sini. Oke, pin out lagi.
Di model lanjutan ada Medemor. Ini ada yang agak mirip ya. Ini Terminal Text untuk di Oppo, dan untuk di Vivo namanya Dokumen ya. Ini fiturnya agak mirip-mirip ya, seperti ini. Di Oppo ada mode makro, sedangkan di Vivo ini kayaknya tidak ada ya, tidak ada mode makronya, tidak ada mode makro. Jadi ini yang kelebihan di sisi makro ya, ini pengambilan dalam jarak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini di rentang harga yang sama ya, kalau yang barunya masing-masing 6 jutaan. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya, dan kita ke depan ada video compare lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.